Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sanggar Tani Muda sekalian, saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menanam pisang metode Sanggar Tani Muda ya. Jadi ini bukan pisang ajaib, bukan ya. Ini adalah pisang biasa. Ya, biasanya pisang itu kan jantungnya di atas ya, di atas tuh. Ini di atas normal biasa. Nah, jantungnya ini keluar dari sini, dari tengah ya. Nih. Ya. Jadi jantungnya dari sini ya. Jadi ini keuntungannya, ini beban di atas itu berkurang sehingga ketika angin ribut datang tidak roboh ya. Keuntungan yang kedua, dia lebih cepat ya, karena selisih waktu sekitar 3 minggu ya dari jantungnya. Kalau muncul di atas itu diperlukan waktu 3 minggu ya untuk sampai ke atas ya. Jadi ini seharusnya tiga minggu lagi baru ketemu jantung ya, itu masih ada bakal daun muda. Nah, tapi kita dengan ada inovasi ini bisa dipercepat. Itu keuntungan yang kedua, masa panen lebih cepat 3 minggu. Kemudian yang ketiga adalah cara memanennya gampang ya. Jadi tidak harus ditebang pohonnya, cukup di tebang sininya ya. Ini yang kedua. Yang ketiga ya, tentunya ini menarik ya, jadi diharapkan bisa menambah minat petani muda untuk tanam pisang ya. Jadi seperti ini ya. Jadi cara ini ya sangat sederhana ya. Ya, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya bagaimana caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.